Oke, salam kicau, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya ingin ngebahas tentang murai perawatan yang harus kita perhatikan di kala musim hujan saat ini. Jadi saat ini kita memasuki musim hujan, jadi kita harus benar-benar perhatikan murai kita gitu kan. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah kebersihan kandang gitu kan. Setiap hari itu kita harus membersihkan kotoran burung tersebut ya kan. Kita harus bersihkan itu alasnya, kita bersihkan, kita cuci gitu kan. Kalau tidak ada matahari, kita lap alasnya itu ya kan. Kalau ada matahari bisa kita jemur gitu ya. Yang penting alasnya itu harus benar-benar kering. Cepuk atau tempat makan juga kita harus bersihkan itu setiap hari. Jangan sampai ada kotoran lah gitu kan. Karena di musim hujan ini tingkat kelembapannya itu lebih tinggi, jadi jamur-jamur atau bakteri itu lebih cepat tumbuh gitu kan. Jamur juga di saat tingkat kelembapan lebih tinggi itu di kala musim hujan ini jamur itu subur gitu, menumbuhnya gitu kan. Jadi kita harus hindari itu. Jadi kita harus menjaga kebersihan kandang murai kita gitu kan. Dan kandangnya itu bisa kita lap dengan kanebo gitu kan. Kita lap-lap juriji-jurijinya gitu kan, supaya benar-benar bersih gitu kan. Pokoknya kebersihan itu harus terutama yang kita perhatikan, supaya burung kita sehat di musim hujan ini gitu kan. Terus kita ingin umbar burung di kandang umbaran, kalau misalkan kandang umbaran letaknya itu tidak terlindung dari hujan gitu kan, bagus itu. Jadi bisa kita umbar burung tersebut ya kan, biar ya, burung kita itu bisa hangat gitu kan, dengan cara dia gerak terbang dan mandir gitu kan. Kalau gerak kan pasti tubuhnya jadi hangat gitu kan, bagus itu, bisa kita umbar gitu kan. Terus yang kedua itu malam itu harus kita full kerodong tetap gitu kan. Terus kerodongnya juga kita harus perhatikan gitu kan. Kerodongnya itu harus bersih, jangan sampai lembab gitu kan. Karena kalau lembab itu kan juga takutnya nanti jamur menempel apa numbuh di kerodong-kerodong itu juga kan. Timbul ada di kerodong-kerodong itu juga gitu kan. Pokoknya kerodong itu harus benar-benar kering juga, harus bersih gitu. Terus kita juga harus gantungkan burung kita itu di dekat lampu warna kuning gitu kan, karena lampu warna kuning itu hangat gitu kan. Kalau yang warna putih itu tidak hangat, cuman terang doang gitu, tapi tidak hangat gitu kan. Lebih bagus itu yang warna kuning gitu kan. Jadi kalau malam hari kita mau gantungkan, kita kerodong, kita gantungin di dekat lampu yang warna kuning gitu kan. Tuh, terutama itu tuh yang harus kita perhatikan di kala musim hujan gitu kan. Kita juga harus menambahkan multivitamin gitu kan, supaya burung kita sehat gitu kan. Karena musim hujan itu rentan sih buat burung kita gitu kan. Apalagi burung murai gitu kan, kita harus perhatikan gitu. Karena burung murai itu kan kita udah beli mahal-mahal, tapi kalau misalkan mati kan kayaknya ngenes juga gitu. Itu yang harus perhatikan tuh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dengan cara share. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.